Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oke pemirsa, kali ini saya akan melihat proyek LRT Cawang Duku Atas, lokasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Saya akan menuju ke Jalan Letnan MT Haryono. Ayo ikutin terus ya videonya. Pemirsa, ini dia jalur LRT Cawang Duku Atas, merupakan lintas pelayanan LRT Jabodebek yang menghubungkan stasiun Cawang dengan stasiun Duku Atas. Lintas pelayanan ini memiliki jalur sepanjang 11,05 km dan melayani 8 stasiun. Jalur ini rencana dibuka pada tahun 2022 dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pemirsa, ini stasiun pertama stasiun Cawang atau stasiun transit dengan lintas pelayanan lain yang di atas ya, tapi masih tahap konstruksi. Dengan adanya jalur LRT ini, trotoar di jalan MT Haryono jadi tertata rapi seperti yang kita lihat, bagus ya. Ini stasiun kedua, yaitu stasiun Ciliwung dan halte Cawang. Semua masih tahap konstruksi ya pemirsa. Itu yang sebelah kanan jalur tol Cawang Grogol ya pemirsa. Ini markas besar Angkatan Udara ya pemirsa. Stasiun ketiga ya pemirsa, yaitu stasiun Cikoko dan halte Cikoko. Dan ini Korps Lalu Lintas Polri.
Kantor dan di jalur kiri jika belok kiri arah Pasar Minggu, yang ke kanan arah Jalan Profesor Dr. Supomo. Patung Dirgantara atau disebut juga Patung Pancoran. Ini stasiun keempat, yaitu stasiun Pancoran dan halte Pancoran Barat. Pemirsa, yang ke kiri itu adalah ke Jalan Kapten Tendean ya. Oke pemirsa, saya ambil jalur kanan naik flyover ya, karena saya akan ke Jalan Jenderal Sudirman. Yang jalur kiri mengikuti jalur LRT ini menuju ke Jalan Rasuna Said dan berakhir di Jalan Dukuh Atas, dan akan melewati 4 stasiun, yaitu Stasiun Kuningan dan Halte Departemen Kesehatan, Stasiun Rasuna Said dan Halte Gor Sumantri, Stasiun Setiabudi dan Halte Setiabudi Utara Aini, dan terakhir Stasiun Dukuh Atas dan Halte Dukuh Atas. Oh ya pemirsa, halte yang saya sebut dari awal video ini adalah halte Transjakarta ya. Oke pemirsa, demikian sedikit jalan-jalan melihat LRT Cawang Dukuh Atas dan trotoar di Jakarta yang tertata rapi dan bagus ya. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Bye-bye.